Oke, halo guys. Kembali lagi di channel gua dan kali ini gua mau bukain box balance ya. Namanya box balance yang bisa dapetin animasi recall gitu. Di sini buat kalian yang mau tahu ya, dapetin animasi spawn itu dari skin yang beli skin salah satu skin kalian bisa dapetin 7 hari trial. Buat permanennya kalian bisa dapetin permanen kalau bisa kalian beli 2 skin. Di sini like and dark ini animasi spawn. Jadi untuk mendapatkan animasi recall itu bukan dari beli skin ya, tapi kalian harus buka box yang namanya balance chest ini. Jadi gua akan membuka balance chest ini, mudah-mudahan gua beruntung kali ini ya. Oke, box pertama gua dapat 20 tiket. Ayo dong, beruntung gua dong. Yang kemarin nggak dapat gigi permanen. Hero Fragment terus. Hero Fragment. Yang trial aja belum dapat lagi guys. Dapat satu hari ini trial. Kali ini gue berharap seriusan, ini gue langsung beli, kayaknya beli langsung aja. Oke, gue buka satu-satu di inventory gue. Gue berharap dapet permanen kali ini guys. Soalnya sebelumnya dulu gue nggak dapet 7 hari. Ayo dong, 20 tiket lagi. Gue nggak hoki-hoki buka ini soalnya 7 hari lagi. Aduh, nggak dapet permanen apa ini guys. Memang nggak hoki gue kayaknya nah. 7 hari masih ada 3 chest lagi ya. Hero Fragment 1 hari gak dapat guys. Aduh, parah ini guys. Aduh nih ya. Oke, gua untuk memutuskan untuk menambah diamond untuk membuka chest langsung ya. Mungkin gua buka-buka satu-satu aja di sini, mana tau beruntung. Oke, gua nggak dapet satu chest lagi, 7 hari terus dapat yang 7 hari lagi. Oke, nggak dapat, masih dapat Hero Fragment, tapi tadi lama ya, gue kira dapat tadi lama itu, soalnya lama. Kayak gini lama. Hero Fragment lagi nggak dapat. 7 hari. Ayo, ini yang terakhir, please. Please. Aduh, nggak dapat, masih trial 1 hari, guys. Oke, di sini gua mau nyobain efeknya ya, gimana bentuk efeknya. Di sini di performa battle gua pergi ke animasi spawn, udah ke light and dark. Ini animasi recall udah gua yang pakai 7 hari ya, trial 7 hari. Langsung aja gua pergi ke custom aja ya, nggak usah main klasik atau ranked gitu. Ke di sini gua pakai hero asal-asalan aja ya, pakai Hanabi aja lah. Soalnya nyoba doang ya. Di sini udah mudah-mudahan ini apanya bagus. Itu animasi spawnnya guys. Kalian bisa lihat tadi animasi spawn kayak gitu ya. Itu dapatnya dari Natalia sama Alice. Kalau misalnya dua ada, kalian dapat permanen. Buat recall-nya kayak gini guys. Keren ini. Sumpah ini, sayang gua enggak dapat permanen lagi. Ada warna emas sama warna ungu tadi ngabungin kekuatan, terus ada logo di atas, logo Conflict of Dawn gitu. Aduh, nggak dapat permanen lagi gua guys. Ini sayang gua tuh loh, kalau dapat permanen ini sumpah gua bagus. Buat dari suaranya bagus juga sih ya. Aduh, parah nih, nggak dapat permanen lagi gua. Aduh, kapan lah ya beruntung dapat permanen gitu ya. Udah kayak berapa diamond ya, 200 tambah 90, gua udah habisin sekitar 290 diamond dari tadi ya. Oh bukan, 290 250 diamond udah gua habisin untuk membuka chest, tapi nggak dapat permanen. Kayaknya gua harus ngabisin 1000 diamond mungkin untuk dapetin permanen ya. Tapi gua nggak mau lah buat 1000 diamond, nggak worth it jadinya guys. Oke, sampai di sini dulu video gua guys. Jangan lupa like, share, and subscribe. Buat kalian yang mau dapetin animasi recall gini, ini tergantung keberuntungan kalian lagi ya. Sekali lagi, ini tergantung keberuntungan kalian. Bisa jadi cuma satu box yang buka dia langsung dapet. Tapi ya, itu tergantung keberuntungan kalian lagi sekali lagi. Oke, bye.